Kita lihat Umimi sekalian, ayahanda Tusub salah satu ulama yang khawatir, gelisah, hantengut malam, luntuan sebagai murid gayan mekalen ide hidayah. Kiban ayah geduk siro ke malam, geheingen, gepegah kibancara anak mudanya beglah ilmu fardu'in, masyarakat bumufum tauhid. Nyan saja-saja gebahai. Kadang-kadang malam hana ge bak gepikir kibancara epat hata bunukon. Anak muda begot, benar pendidikan. Maka ayah Tusub jinim, pertama beliau sudah melakukan sesuatu. Puo gelakukan nepedeng dayah. Nyo dayahnyo di jinim. Kupuo dayahnya numimi sekalian untuk anak-anak getanyo yang ubud-ubud, supaya mereka terjaga dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ru'udayah geperno ilmi fardu'in, berbakti kepada orang tua, berdoa kepada orang tua. Ketika dia nanti menikah, dia memperlakukan istrinya dengan baik. Nyo mimi sekalian yang sudah dilakukan oleh almarhum ayahanda Tusub ji jinim ayah. Kemudian takalan lempu yang kali kebubul legayan. Nyo nakala nyo pumi majelis tak. Nah langkawannya yang pernah ikut majelis taklim Tusub. Nah cintu yang cara mi nam siro. Hantam nakala naya sub. Oh nah alhamdulillah. Pakan ayah getim jak Mansabuh Aceh mi kenu kampung ro nemanteng Mansabuh Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya. Karena dayah yang gepegot liganyan merasa tidak terjawab. Menyegedu ayah di dayah to. Nah masyarakat yang golom tersentuh ilmu. Akhirnya gomnyan hana merasa he. Geistirahat kadang lam moto. Hana gerempa di rumah. Tetuk rumah katuk urung lain lom ya. Tayang masalah. Nyo ayah kibancara tak selesaikan masalah. Padahal bunuhkan dalam perjalanan Mansabuhnya numi. Gepiki umat begot mimi sekalian. Ilmu fardu'in berselesai. Kemudian langkah selanjutnya ayah Tusub jini gepegar radio. Nonton dengar radio? Radio idih di jini menanjih radio yadara. Nonton dengar? Kupu ayah nepegat atanyan. Manteng khawatir ke? Gejak u kampung habis kampung. Gejak ke semikir kibancara. Berempa ilmu dari gopnyan pupu yang na semasa hudib ke siatu. Gepedeng lah radio abih peng umi hana tengok pegah. Reluh li. Gehui teknisi dari Jakarta ini. Cipegat sehingga radio lung budih didengar oleh seluruh masyarakat Aceh. Rupanya hantruk mi. Ganto tiang, ganto mesin. Macam gelakukan li ayah. Puah gepurno bak radionyo. Na wate roi. Na wate merno tauhid. Leh subuh merno tasawuh dengar masyarakat. Nah masyarakat yang katuha-tuha mi. Han mungkin leh kejap bak majlis. Hawa gebet sabe-sabe ke banjara. Ne pegat lah radio leh ayah. Akhirnya leh subuh ke dengar tauhid. Singuh gepreh lom. Cok uro ke dengar tasawuh. Asa ke dengar fikih. Ini adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh almarhum Tusub ji jinim. Han tengut umimi sekalian ayah. Kemudian kalau lom lung putar jam maju. Nyo TKD yang lung pegah buno. Leh ge pegah radio neja aban Sabah Aceh hana puah ge lom. Nah sebahagian anak muda leh pegot pengajian aja. Itu bit pikiran kan hana ge malang ge mikir. Ge pegot TKD nyo anak muda ya ikut TKD. Geyu pesapat anak muda yang hai tembut imlasah. Anak muda yang sok luar bekah. Anak muda yang ka keneng macam-macam. Yang ka difonis li kampung. Rela geyu pesapat li ayah. Geyu pegat dalam bentuk training laginya umimi sekalian. Geyu pegat pendekatan. Siapapun yang dilihat oleh ayah dengan rasa kasih sayang. Batat haji anak muda tapi gekalan sedih ayah. Geyu mengen. Nyebak kamu ke pegah. Nyulung salah satu murid ayah. Geamanahkan. Nyanu muda baik-baik.
Anak muda mengen. Ada bruk dah anak muda mengen. Kemudian pakat bak kebaikan. Anjir puju uhro dengan anak muda. Karena minta puju uhro semakin hari dia semakin buruk. Geyu dekati umimi sekalian. Salah satu langkah yang dilakukan oleh TUSUB adalah melakukan TKD. Training kader dakwah. Dibirin ayah-ayah sekalian ke hampir 600 desa. Yang di setiap kecamatan mereka sudah bergerak sendiri. Diana di kecamatan Samalanga, Ipegot, Idu, Wate Idu, karena Wate diskusi. Hanali lalu dengan HP 20 jam. Bacu-bacu telefon mereka dengan HP. Itu nak Wate Roy duduk ibahai di Banjara. Kai pikir kadoi. Nya berakan jangankan kadoi mekedro hanai pikir umi. Jangankan tayu pikir wakhirat mekedonya hanai pikir. Kadang-kadang katuk Wate mkawin hai tepu pikir jilong. Pakun karena mereka tidak ada orang yang mengarahkan. Akhirnya lepas hiji umimi sekalian. Abang-abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ayah. Bak kamu dekati anak muda. Le sejarah-sejarah zaman. Urang bro je ku urang gad je ka uli Allah. Na cerita zaman. Sida orang yang batat-tatat. Perampok ulung. Menyelewat umi daerah ganyan. Taku gekoh barang kecoh. Yang sidum batat ke. Tapi bak siuro sadar ke dengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wate sadarnya ayah-ayah abang-abang sekalian. Getamang dalam ilmu fardu'in gemurno sampai uroyo jid ke awliya Allah. Gesebutkan di dalam kitab-kitab. Anak muda katanya memang kadang-kadang uronyo hi batat. Tapi bena yakin ayah-ayah umi-umi sekalian ada batat-batat. Lagi bersih. Peng kuto, peng nanturi mi peng. Peng nanturi. Mi peng keneng ek mano ek itu mendang. Hai tung le. Itu dengan cara apa? Tarah. Tarah. Tade tamu blow harga peng yang sirtuh ribe keneng ek mano ngan sirtuh ribe yang hana ek keneng ek mano sa sama mi menya sirtuh ribe merempak 5 kilo saka menya yang hana keneng ek mano padim kilo saka mi 5 sit pakan nilai ji sama di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi dengan syarat betatim beglihro tu. Maka mak-mak ayah-ayah sekalian, abang-abang bandum, kita harus optimis. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Sekali diciptakan oleh Allah sebagai manusia, selama-lamanya manusia. Selama nyawang tayo kolom itu di dalam badan, sabi-sabi Allah neterimeng, tobat geda. Atta ibu anid zambi kaman la zambalah gepega. Urang yang tobat dari dosa, saban lagi hana dosa. Saban lagi piring ban leh ta pajoh bu nak kuto kuto wate leh tarah nagle begitulah mi orang-orang yang berdosa kalau dia mau bertobat kepada Allah tapegleh ro tu tajak beut titi malam ino malam pe beut anak muda malam Jumaat padim ro nah hadir memang blo oi panung dalung ni peplu alhamdulillah nyang kala eh mang plu ka jo plu lo kala lo tu jo plu kala lo tepuk tangan le ke muda ke tengok sika luar biasa pemuda ujung pa pacu hana jelek-jelek luar biasa pemuda adalah tonggak kampung ke depan. Tanya anak muda uronyo, Pak Geci di masa yang akan datang. Pemuda hari ini, Tengku Imum di masa yang akan datang. Pemuda uronyo, Tuhapet di masa yang akan datang. Maka mie tanya uronyo tabah bahdro tu, Hana tate merno ilme agama, ilme bermasyarakat. Insya Allah, singeh akan mekarat tu.
baru menyesal. Pakai nalung murno berken manteng na abu imum. Watena tengku gesi. Mandum tayo menyesal watehan ali. Maka saran abang-abang tungku-tungku yang manteng muda-muda. Roneh berkompak. Berkompak sabi dalam kebaikan. Benar ne diskusi bak urung tuha. Ne murno. Pupu yang jid namurno insyaallah akan jid ke urung tuha ketika pada suatu saat. Kita alah berlian-berlian yang pada suatu saat berlian itu akan diambil oleh orang lain. Uronyo memang tanyo hana meharga bersih lagi berlian di dalam utun. Hana tohoba. Tapi berlian itu pada suatu saat akan kita bawa pulang ke toko. Kedeh hukudeh. Maka akan digantikan dengan harga yang sangat mahal. Menancit tanya uronyo pemuda kadang-kadang lih tamur noro tehana yang kepake elom. Memang belum waktunya kita. Tunggu ada saatnya kita akan bermain. Secara otomatis gampungnya akan gejuk ke getanyo. Rumah yang geduk oleh ayah getanyo gayan kaguo ba Allah. Giyuduk tanyo. Lampu soh yang berken gekubah li ayah katanya. Giyu pegat rumah katanya. Gantung gesi yang kagak pegat lepak gesi uranya. Juga akan geyuduk katanya pada suatu saat. Maka alangkah baiknya kita mempersiapkan dari awal. Supaya lagi tengok baik tergejut tersingat. Hal yang dipersiapkan lebih baik ketimbang hal yang terjadi tiba-tiba. Baik umimi sekalian kita lihat lom. Ayah tusuk jinim membuat rumah bantuan nan rumahnya BMU nanti dengar-dengar barisan muda umat nyo kalebeh serituh sekian gebangun rumah gepakat urung layah kenpeng ayah sob tapi mereka ayah mampu menggerakkan orang lain untuk membantu fakir miskin naurung yang hana rumah saboh-saboh sapat kagepurno li ayah. Intinya putrakan yak pegar rumah. Tapi bagaimana kita hari ini peduli terhadap orang lain. Nyan yang substansi cocok pelajaran. Maka umi-umi sekalian ayah-ayah gepegah. Tidak berbahaya orang miskin jika tinggal di samping orang kaya yang dermawan. Nah bahaya anak tanyo kasin. Tanyo meninggai tanyo. Nah anak tak tubah duai. Tanyo tanle. Lako tuhan ali tinggal anak dua boh. Nah bahaya anaknya. Tidak bahaya jika dia tinggal di lingkungan yang peduli terhadap anak yatim. Ayah-ayah mak-mak sekalian. Uronyo tanyo golong bisa tak pastikan. Jika tanyo meninggal dunia. Nah tak ubah anak di saboh. Pu anak tanyonyo ji menempuh pendidikan yang get. Tak tergedi na urung kaya lah kampung tanyo. Tim pikirkan anak tanyo. Untuk saat ini belum bisa kita jamin paken karena kita yang uronyo lebih peduli terhadap nasib draw tu. Ati nama kasih selesai draw dekali. Tapi ayah tusuk gini bukan seperti itu. Mereka mengajak ayah mengajak ayo kita hari ini saling peduli. Yang na kelebihan bantu urung yang kasin bantu anak yatim. Yang na ilme perno yang hana ilme. Yang kaget dekati yang golom get pakat pada kebaikan itu adalah dakwah yang telah dilakukan oleh ayah dan ini tunggu-tunggu sekalian bisa dilihat nanti di Facebook le katanya substansi ji putra kita membantu pu yang bisa kita lakukan nah le pengak di rumahnya ayah hana le 10 ribu siapa. Nepegak jaringan na grup khusus tamang ke anggota. Ate gak survei le urung yang bertugas hatanya rumahnya rumah anak yatim layak merempak bantuan rumah. Gepegak donasi 10 ribu siapa? Na yang 20 ribu meribe pitu man kali-kali kero nami na urung sirtuh ro. Mia 10 ribu padim ka? Kan 1 juta na urung 1 juta ro dumna peng. Memang 10 ribu hanayum mietajib iya saboh iya sanger hansip warbe. Tapi jika kita kumpul bacut-bacut sapo leh rumah anak yatim saboh
Nah, pahala ada lagi kan, mi? Pahala. Kemudian, tunggu-tunggu sekalian. Ayah Tusub Jinim, di akhir kehidupannya, beliau juga mendakwah politik. Dari dulu kita lihat bagaimana suasana politik katanya. Ada nama pilih bupati, pilih gubernur, kamu pakai nan. Mau pakai antara ado adun. Tak temena ainan, tak caci maki, kira-kira izin li Allah mi. Gebi temena gop. Gebi upat gop. Gebi putus silaturahmi. Hana. Tapi itu terjadi di Aceh tayo tercinta. Ati nama pilkada, apakah itu pemilihan bupati, gubernur dan lain sebagainya, terjadi maksiat yang luar biasa. Takkan tu leh katanya, gebi bala, gara-gara urang lain, padahal kadang-kadang draw tu tukang undang balanya. Dengan sebab tamu pat, tahina, tafitnah. Maka hadir ayah di dalam politik pertama untuk memperbaiki paradigma politik. Kiban yang geyulah agama berpolitik. Mengajak pada kebaikan. Yang lagi yo. Ajak gop pada kebaikan. Jika kita nak pilihan tak pakat gop. Nutup pada yo. Beda fitnah gop. Leh tak fitnah gop. Getulih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa. Yang ik bupati gop. Yang ik gubernur tok. Yang cok dosa tengok orang kiamat. Narugo mi? Narugo? Rugo mimi sekalian. Maka ayah-ayah gajak katanya. Nekalan ayah almarhum. Mudah-mudahan Allah belapang kubu beliau. Beliau niatnya adalah untuk memperbaiki apa yang bisa. Tidak menunggu semua bisa. Pu yang kita bubut. Kemudian katanya dalam berdakwah mengajak bukan mengejek. Atena urung pubut salah tak pegah begegot. Karena manusia itu adalah abdul ihsan. Al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Jika kita melakukan kebaikan untuk orang itu, maka dia akan menjadi budak kita. Mie tanya wate tapakat urung dengan cara yang get, tapi get pendekatan, pasti mi urungnya akan get. Trip bak trip akan. Agak tapi mie tangai je, tahina, mesti hanagi abud, ada lewat. Dari lekam kawin sampai noha na dede ke melasah. Mesti lagi anda ke kira-kira bengeh pegejak beget. Bengeh ke. Nyan tang ejek tanyo kan tapakat. Ta sinde kena. Ha karap lauru manteng hana dede ke melasah. Nyan kan ente ta pre-pre kana melasah hana handentena pakon karena kadang-kadang yang dirasakan adalah bahasa ejek bukan bahasa mengajak. Kemudian umimi sekalian, kita lihat nekalan mamandum nadih mi. Harapan besar Tusub untuk umat. Mungkin berken hanadih takalan. Tapi harapan ayah untuk umat pe segolom gaya melinggai sehingga gejak bantabonya. Yang empat. Memasukkan ilmu fardu'in ke semua lembaga pendidikan. Lahulai ayah yang lung pegah hanat tengut ke eh muno. Sampai sakit ke. Gepikir ke bancara anak ke tengok singa hohoi hijak berempak fardu'in. Ijak rumah sikula, di rumah sikula, gelah fardu'in. Gelah fardu'in, gelah di dunia, gelah di akhirat. Yang uronyo golom terjawab adanya. Mehana ijak buat ke hana merempak fardu'in di rumah kula. Tapi target ayahnya, ayah-ayah sekalian. Kemudian selanjutnya, pemerataan ekonomi untuk umat. Melahirkan orang kaya. Mebahasa ayah muno. Memperbaiki orang kuat, memperkuat orang baik. Yang kau kuat-kuatnya kadang-kadang hana got, tapi got. Itu namanya memperbaiki orang kuat. Kemudian na orang baik yang hana kuat, tak perkuat lagi dia. Supaya kebaikannya semakin got, ayah-ayah sekalian. Sebagaimana got muno keburukan ini kompak. Sampai berhasil didakwah anak kita diracuni anak kita dengan narkoba. Tapi juga harus mampu taracuni anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Nyan harus tadu, harus taih. Mi ayah-ayah sekalian, nan kalian uronyo patle anak mit, pele di majlis ilmu, pele bawarung.
Ayah, pula bak warung, pula bak majlis. Le bak warung. Nan ditekan pakai le bak warung. Karena hari ini orang itu mendesain. Game itu didesain oleh orang lain. Han tengok di dipegat fitur, dipegat game belagak mi. Bersih lagi urung galak sirau kurinang han tengok ke malam. Pakat karena urinangnya gecelak adrogu. Aci gesuk pajai buka. Gebuh ada-adang ino. Nak galak le uragam. Hana. Nyo menancit game yang na bak jaro anak geteo ayah dipegat legop. Awak pegatnya han tengok di malam. Iduk rame-rame di kalon. Acik kakala 3-4 boleh tak perbaiki. Supaya tergoda anak-anak muda Aceh. Supaya lam-lam tengok bertingat di anak muda Aceh. Mereka berfikir, berfikir dan terus berfikir. Akhirnya ayah-ayah sekalian. Anak katanya lebih galak di mat HP ketimbang di mat ilmu. Imat Quran di jabat. Maka tugas tanya pun yang kenyan tak pelagak ilmu. Tayu abet lah modelnya hai tim taulah model lain. Alhamdulillah anak muda ke dengar geroge. Han pai tabet di melasa, terserah anak muda apa ya abet, ya abet cuma le. Bet sambil je kopi. Uronyo alhamdulillah na bet di warung ko. Kopi ku pun dah pegar mengat sesuai keinginan urang. Yang penting ilmu agamanya tersampai tersampaikan. Kemudian selanjutnya tunggu-tunggu sekalian melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada nyo harapan ayah. Segolom gaya meninggal heboh nyo manteng betul jawab kajin. Tapi ayah tunggu-tunggu sekalian sudah kembali kepada Allah. Beliau sudah menanam benih-benih hatanyan untuk ilmu kepedang daya majlis taklim kepedang radio gejak bantabohnyan. Untuk dakwah sosial naga pegat BMU dan bantuan-bantuan lain. Hari ini beliau sudah kembali kepada Allah. Kira-kira puah harapan yang jit yang lakukan nuranya. Nyo kabih pada minit itu tunggu. Nyo sabar. Kami. Nekalan mi putra harapan-harapan. Agar keinginan ayah tersebut terwujudkan. Maya tanya nuranya sebagai pemimpin. Tanya uronyo pak kecik pu yang dia kena lakukan supaya harapan ayah bunuh bisa terlaksanakan. Tente yang pertama adalah betatim semikile. Karena mandum-mandum berakat dari semikile. Wate taduk pak kecik dengan tungku imum duha apa tak bahas. Padimro ke anak muda kena yang gelah ilmu fardu'in. Padimro mak-mak kampung tanya yang kira-kira gelah-gelah fardu'in. Tak petai le. Kemudian pu yang kali kita lakukan majlis taklim malam minggu penaga perno farduin tak coba diskusi dengan tungku tungku pernah bubut lah wenyo. Oh tak wenyo bab jaket awaknya kira-kira yang bet kaglah farduin tungku mia ke jawab golam lah ne coba mohon bak tungku semua bet tungku dah ajen ne bubut ilmu farduin ni le karena mia hanjit ilmu farduin mi getanyo dosa hoyang tajak. Karena nyan kewajiban lawan fardu'in pe fardu fardu kifayah mia fardu kifayah je tengku imu mentazira kajut tah fardu kifayah semano je main pe kapan main nyan tengku imu mentang jeut kabere pakon karena naso yang pu tapi ilmu fardu'in mi hanjit lagian wajib jeut mandum tip-tip manusia kullu mukallafin tip-tip urung yang kamu kalaf balik dan berakal. Jadi nyo tugas tanyo pemimpin karena gepegah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanyakan tentang kerakyatanmu. Tanyo je ke pak gesi urang ke tanyo. Pu yang kata bubur ke masyarakat. Etna yang tak semikir ke masyarakat. Yang ketayang pun adalah agama masyarakat. Karena punya dunia sihat. Ada dek-dek tak mi. Natrip dek dalam dunia. Ha? Tanya orang kaya dengan orang kasihan. Natrip pajobu nak beda? Beda?
beda makanan, tapi rasa haji kadang-kadang lebih mangat tanyongan ungkut ma. Masin yang penting kemangat. Urang sakit, nanti oh urang sakit mi. Na mangat wate ke baju buru sakit. Hai tanyo kadang-kadang wate sakit ko enggak si ITT 5 tu kan. Eh dah baju. Wate sehat hang ke si wate sakit ke si. Ada mangat tad ungkut mi apabila gepe sakit lidah li Allah hana mangat li ungkutnya. Menanjit ada hana mangat ungkut, ungkut masin memang hana mangat. Tapi mi gepe mangat lidah li Allah ate tapajuh abih bu bina. Nya mi? Apalagi tapajuh lamblang kan? Leh. Lebih mangat lam hak payah tamah. Begitu juga umi-umi sekalian. Mereka lagi tanya kagbi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tanya gasin? Apakah kita tanya kaya? Pasti kita tanya akan bahagia. Bahagia. Rumah bro dengan rumah raya. Zina rumah kita tanya 8 boh kama. Ta'ih pada boh kama. Ha? 2 boh. Asikan malam ta'ih. Sabah kama. Puhab lah pergi alaram. Sayang kamar sebuah tu. Bedah pun ablah ya. Eh kamar sebuah tu. Yang menang. Mereka bit lagi kan. Yang tak ilah yang ada tu tengok. Hana lagi yang rumi. Ada raya tak rumah. Yang tak eh tetap. Saboh kamar. Saboh prata. Dan pah. Saboh badan. Umi-umi sekalian. Tanya orang kasihan menanjit. Tak sabar laju bacut-bacut. Tak sabar. Kan? Ada suhu-suhu majud. Tapi miaglah ilmu fardu'in menan melinggai itu yang selesai dengan Allah. Bahagia itu ya Allah. Bersyukur lung tinggai di kampung. Ujung pacu. Pakan. Naga buka fardu'in le dungku imum. Naga buka fardu'in le pak gusi. Alhamdulillah. Dulillah. Senang wate melinggai. Tapi mi lagi teh orang yang lam kudunya senang memang tak eh lam rumah mewah na ase tak eh motor ase tapi ilmu farduin hanjit ate melingkai tengah mesal tinggal ujung pacu pakah hana kepurno farduin le dungku imum hana wajib le dungku imum tapi kita yang mesal ke kampung tayo pakah han tinggal ide yarap mendam tetapi penyesalan itu tidak ada gunalah lagi. Maka alhamdulillah tungku imum pak gesi kepegah buno na kepegat pengajian di kampung. Tinggai tanyo taja atau hana tu. Nan pegah pengajian pak gesi? Nah, alhamdulillah. Nya hana salah le pak gesi tungku imum hana salah le kaglah ke yang Allah. Gepunguman lah bagi masyarakat nyo tungku katro kadang-kadang payah lagian. Tinggai tanyo menyesal-menyesal roh tu. Hana menyesal Pak Gesi. Kala. Gesediakan fasilitas. Hana payah tayak kalan tungku lagi ni. Kala kalan lagi tungku imum. Menye berhalangan tungku ke telpon lagi kan. Tiban tungku hasil hadir Hana yang sibuk Pak Gesi. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Pak Gesi tungku imum tuhapa dan tokoh masyarakat. Getim fikir gitu yang mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala berbalah seluruh kebaikan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nyo tugas Pak Gesi yang kita yujud lakukan adalah dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu maka semakin baik suatu daerah. Apabila ilmu di situ semakin kurang maka tunggu kehancuran. Maya ilmu hana-hana berkembang. Karena kepegah bil ilmi hayatul Islam. Ngan ilmu ke Islamnya Udin. Selanjutnya umi-umi sekalian, sebagai seorang ayah, tanyo sido ayah, iban tugas tanyo ayah. Anak tu yang naik rumah tak jaga begot, baik tak biarkan. Mehana mufum cara tadi di anak tak musyawarah dengan orang yang pengalaman. Baik tak fikir kira tu. Tungku nyo kiban cara le artinya long mono-mono akai. Atai ku ya buat lagi yo lagi yo lagi lagi yo. Watai long yu belajar lagi yo lagi yo. Kiban sikap long le. Kadang-kadang tayo hana ilmu salah sikap. Lagi kita yo doktor hana ahli salah tabi ubat, pu pulih pu melinggai. Melinggai salah tajo ubat. Nyo menansi umi-umi sekalian, tayo seorang ibu. Kiban cara tadi di anak bugot, dari anak yang ubut
Kaji ipegah ba kemudian ka kai tengoh ja pupu yang pelai tabi keji supaya dia tumbuh dengan baik. Be yang hanya tapi ki hanya pertumbuhan fisik. Me sakit hai tempa jebu na susah nami. Leoro hai pa jebu na susah. Menya hai be leoro na susah. Susah. Tapi kurang ah. Hana susah lagi hai tembut. Menya hai tempa jebu leoro mungkin tanya roh tacok motor tabane de gede bandar Aceh. Susah tu. Ta telpon ponyo ta telpon poje. Menyahana peng tapu blo tanuh blang yang anak gitanyo berselamat ni. Tapi ketika anak tanyo hai te mi but tiga tayu hai te but gam kaja but. Dua ge hai te tade dua ge lege kaja hoyang aja baik kawo li rumo. Etnan bahasa gitu. Tidak pernah kita mencari cara bagaimana tacok peng 10 ribe 50 ribe kujak kedih hudaya haji kuat tayang di bancara tapi ge anak. Hana pernah kita mengeluarkan uang untuk anak kita menjadi anak yang baik secara rohani. Maka tugas mak dengan ayahnya payah menolong. Menyena masalah konsultasi, diskusi dengan orang yang kamu faham. Baik tak cok kesimpulan ke? Ke draw. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pemuda. Pu yang je tanya lakukan orang yang anak muda. Pertama tanya harus tak fikir ke draw dulu. Lehnya baru tak fikir ke draw. Bet yang kaget-peget ino di kampung, di masjid, tak pastikan kita bagian daripada orang yang hadir di majelis ilmu. Berhadir. Kiban pemuda, alhamdulillah siap. Mantan dengan anak muda. Alhamdulillah. Umi-umi sekalian, pemuda-pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat cinta kepada anak muda. Anak muda yang sematih nyu sangat dicintai oleh Rasulullah. Saleh, itim ya'bud, itim sembahyang, nyu sangat dirindukan. Tapi gedi meninggal sehingga bersama Rasulullah. Banyak para sahabat yang syahid yang muda-muda hana gerempak kawin. Mantanya payah kawin. Karena lawannya hana perangli kan? Hana payah mat pedung. Dibanjit mat barang jauh belang wate mat musala mat musala na wate roy masing-masing. Jadi tanya anak muda uronyo bela tak fikir kebaikan wate taduk tak bahas kiban cara beglah ilmu fardu'in nyo uronyo beglah wujud singah beglah kidam sampai selesai mengpluboh dikit lima limang pluh. InsyaAllah lung rasa maya tatim duk anak muda li di tengah-tengah jem manteng sambil taduk-duk bawa warung kopi nyan menya ilim ayat tiket 50 euro selesai nak truk 2 bilion hana tapi maya tajabut si euro si bilion tiga atau tajabut taduk bak sago atau tajabut hana gepurno ilmu fardu'in nyan sampai kiamat lah. Kadang na anak muda dijak ayat abut idua inai cuma le yang gepurno kon fardu'in nyan sampai kiamat doya hanglah si. Jadi benar le macam pertama benar ijak ba majlis, yang kedua baik tengun be dengar, yang kele yang gepurno adalah fardu'in. Insyaallah me le boh nyan na rutin hana truk limang bulan selesai fardu'in. Masalah tua nyan lain lom. Ayo manusia kedua tapi kaglah ile ng Allah. Dalil kidam kaje, dalil wujud segala dalilnya kamu. Nyo pak risi ino kiban. Kabe fardu'in. Kalebeh sang ah. Nyo mudah-mudahan le nyo pak risi ta survei gelai, ta diskusi dengan anak muda kira-kira kaglah atau hana fardu'in. Me hana glah ta diskusi dengan tungku semua bet. Tungku kalinya kamu anak muda rencana membuat tauhid ile. Belen purno lain. Tauhid mantam-mantam. Lun tuan an tengku-tengku sekalian, abang-abang khusus hiji anak muda lung sumebet ideh di simpang mamplam. Putra yang lung sumebet fardu'in hana bubu lain. Alhamdulillah sampai ino bertahan baca-baca selesai fardu'in tauhid, anten lanjut fikah yang in-in mantang, yang sunat hana bahas ile. Adan tasawuf yang in-in manteng. Lehnya baru tambang dalam sunnah-sunnah. Yang in-nya wajib. Sampai uronyo alhamdulillah kajik ke ulang ke roh ke. Jadi wate segolong buat uro Jumat kamu ulang ele.
wujud, gidam, bakar sampai 20 buah sifat. Ada lain ulang tasawuf pecut. Ada yang baru lanjut ada lain. Enak yang katruk. Tapi alhamdulillah ka lega sebahagian urung yang nana yang ikut-ikutnya ka merasa tenang bahawa gayan kaglah ile. Tapi mie ketanyo hana tabut lagi han hanta tu kuglah atau hana yang bahaya ji wate tawo ba Allah Subhanahu wa taala singa. Tatete ka hana glah. Na bahaya mi bahaya. Mungkin umimi sekalian dari kesusahan kesabaran yang ayah lakukan Allah nepelumah kemuliaan. Nan kalian mi dumna jame truk bayah. Kamu edih umimi sekalian per hari uro manteng 50,000 truk jame. Malam lain lo. Bantuan truk bangsa Sabah Aceh na yang bakai ba bre ba segala macam. Urung sembahyang deh takalan watefun nepuo almarhum di masjid raya punoh mi padahai jem kajula watewo dari bandar jenazah dilambaikan tangan le urung ideng masyarakat pidi jaya hanya sebatas lambai tangan hana gerempok sembahyang yo jaro. Kemudian truk udayah kapoh dua sampai poh leh sembahyang yang puful musalla abih yang tebit lain berbondong-bondong umimi sekalian itu salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala memuliakan Tunku Haji Muhammad Yusuf yaitu ayah rohani kita yang bersah lewat perjuangan ganyan susah ganyan hek ganyan bagi pikir ke gedanyo masyarakat mudah-mudahan pu yang gerasakan li almarhum juga betarasakan li gedeo bamandum berkah yang na ba almarhum juga betarempok rasakan li gedeo ban amin ya rabbal alamin.